Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan malam dengan libas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnal laila libasa." Kami jadikan malam sebagai libas, sebagai pakaian. Kenapa di zaman dahulu, zaman sekarang juga kalau lampu sudah dimatikan di malam hari, maka kegelapan itu meliputi tubuh manusia dari segala sisi sehingga dia tidak kelihatan. Kenapa? Karena tertutup dengan kegelapan. Karena kegelapan tersebut meliputi seorang, maka disebut dengan libas. Nah, ternyata istri dinamakan libas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi suaminya dan suami dinamakan libas pakaian bagi istrinya. Dan ini ada maksud Allah menamakan dengan istilah libas Dan ini juga ada dalam bahasa Arab. Al-Bara bin Ma'rur pernah berkata, "Ya Rasulullah, la namna annaka mimma namna'u uzurana." Waktu Al-Bara bin Ma'rur mengatakan, "Ya Rasulullah, berhijrahlah ke kota Madinah. Kami akan membela engkau wahai Rasulullah sebagaimana kami membela uzurana sarung-sarung kami, maksudnya istri-istri kami." Mereka menamakan istri-istri mereka dengan apa sarung karena begitu dekatnya istri dengan seorang suami. Dari sini kalimat libas, ya, maksudnya apa? Disebutkan oleh oleh para ahli tafsir, kenapa dinamakan libas pakaian bagi suami atau sebaliknya bagi bagi istri? Di antaranya faedah penyebutan libas ini, ya, di antaranya bahwasanya fungsi libas pakaian adalah menutupi aib, menutupi aib. Dengan kita memakai pakaian maka aib kita tertutupi ya. Maka jadilah Anda penutup aib bagi pasangan Anda. Kita tatkala ya menikah ya, yang lebih tahu tentang kita istri kita. Lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada teman-teman kita, lebih daripada guru kita, lebih daripada murid kita, lebih daripada kakak adik kita. Yang paling tahu tentang aib kita adalah istri kita, sebaliknya yang paling tahu tentang aib-aib istri kita adalah kita. Ya, al-ujar wal bujar kita tahu seluruhnya. Ya, yang nampak maupun yang tersembunyi dari aib-aib kita tahu seluruhnya. Oleh karenanya tugas kita sebagai pasangan dari istri kita atau pasangan dari suami kita, kita tutup aib-aib tersebut. Maka saya ingatkan para hadirin hadirat, kalau kita bertemu dengan kawan kita, jangan kita bongkar aib-aib istri kita. Istri kita punya kekurangan, jangan kita jadikan bahan untuk menggibah istri kita ya. Kalau menggibah orang jauh saja dosa besar, apalagi menggibah orang terdekat kita yang punya jasa banyak bagi kita. Tidak sama kita menggibahi kawan kita dengan menggibahi ibu kita. Tidak sama. Tidak sama menggibah orang jauh dengan kerabat tidak sama. Tidak sama menggibah teman dengan menggibahi istri. Istri punya jasa besar bagi kita, ya. Dia yang mengandung anak-anak kita, yang ngurus anak kita, yang mengurus kita. Kemudian kita gibahi istri kita, maka ini dosanya bertingkat. Sama seorang wanita tidak pantas menggibahi apa? suaminya. ya. Sedangkan dia menggibahi wanita yang lain, ngerumpiin wanita yang lain juga dosa besar, apalagi ngerumpiin suaminya sendiri yang berusaha payah mencari nafkah untuk dia, ya, yang melakukan kewajiban-kewajibannya untuk dia, yang mengurus anak-anaknya dan seterusnya. Maka hati-hati, seorang istri yang salehah tidak menceritakan aib-aib suaminya. Dia adalah pakaian bagi suaminya. Justru dia berfungsi untuk menutup aib-aib suaminya. Sebaliknya juga suami demikian ya berfungsi untuk menutup aib aib istrinya. Terkadang kita bersahabat, akhirnya kita ngobrol ngalur ngidul, akhirnya kita ngobrolin istri istri kita. Eh istri ente bagaimana? Istri saya parah, <laughs> parah. Misalnya kita, gitu. akhirnya ngobrol di antara kita ngirim jelek jelekin istri kita sendiri. Memang istri ente berapa ya? Istri saya cuma satu, satu satunya parah lagi. <laughs> misalnya, akhirnya ibu ibu juga begitu ngobrolin suami suaminya. Ini tidak tidak boleh. Ingat fungsi kita sebagai Libas pakaian harusnya kita menutup aib Istri kita bukan malah memokar aib istri kita. Ya. Aib suami harusnya kita tutup, bukan malah kita kita bongkar. Ini diantara fungsi Libas जीते ओरिजिनल